berhadapan dengan kita. Mereka tak berani tuan-tuan dan puan-puan untuk berhujah dengan kita. Mereka tak berani tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan fakta yang sebenarnya. Di mana wang ini kamu belanjakan? Siapa yang belanjakan wang ini? Dan siapakah yang mendapat perbelanjaan yang telah kamu keluarkan? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi nak kita harapkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional untuk membincangkan masalah rakyat pun mereka tidak berani untuk berhadapan dengan kita. Yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu adalah pakaian jururawat ketat. Yang mereka tahu pakaian jururawat ketat. Sedangkan kita bentangkan kertas putih soal berkaitan dengan masalah kesihatan dalam negara kita. Hospital tak cukup. Doktor tak cukup. Jururawat tak cukup. Katil tak cukup. Parking tak cukup. Sepatutnya itu yang dibincangkan. Sepatutnya itu yang diperbahaskan. Sepatutnya itu yang diketengahkan. Tetapi yang diketengahkan, yang dibawa, yang disuarakan adalah berkaitan dengan pakaian jururawat ketat. Ini masalah ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Mereka kata mereka bersih. Mereka kata mereka stabil. Tuan-tuan, kita tak tahu di mana bersihnya projek Jana Wibawa. Kita tak tahu di mana bersihnya projek Jana Wibawa. Tuan-tuan, kita tak tahu di mana bersihnya projek Jana Wibawa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tidak kira saya sebutkan tadi, mereka akan terus memainkan isu perkauman. Mereka akan terus memainkan isu kebencian. Mereka akan terus memainkan politik adu domba. Tadi di awal saya menyebutkan, apabila Yang Berhormat Teresa Kok dilantik sebagai pengurusi Felda, apa tujuan mereka tuan-tuan? Tujuan mereka adalah untuk menakut-nakutkan orang Melayu untuk mengundi Pakatan Harapan, untuk mengundi Kerajaan Perpaduan dalam pilihan raya negeri Selangor yang jangkanya akan diadakan sekitar bulan Ogos pada tahun ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sudah hampir 7 bulan Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Kita tengok apa yang mereka sebutkan. Mereka sebutkan soal berkaitan dengan LGBT. Itu tidak berlaku dalam negara kita, betul? Mereka menyatakan bahawa kita Pakatan Harapan akan menghancurkan institusi raja dalam negara kita. Tuan-tuan, saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Negeri Selangor sekarang ada raja atau tak ada tuan-tuan dan puan-puan? Ada atau tak ada? Ada atau tak ada? Tak ada. Tak ada. Sebab raja kita sekarang ini berada di Mekah. Dia ada. Tapi dia tak ada dalam negara kita. Kita ada raja. Kita ada sultan. Agama Islam masih lagi menjadi agama rasmi dalam negara kita, betul? Bahasa Melayu menjadi bahasa peranta. Menjadi bahasa kebangsaan dalam negara kita, betul? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak punya banyak pilihan. Kita tidak punya banyak masa. Kita harus bekerja. Kita harus bekerja semaksima mungkin bagi memenangkan
calon-calon yang akan kita ketengahkan nanti atas nama Pakatan Harapan. Boleh? Pakatan! 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 Pakatan!